Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam korang nampak kat tangan aku ni, adanya 2 biji smartwatch ataupun fitness smartwatch, di mana apa aku boleh katakan, hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari, this all the fitness smartwatch ni semakin hari semakin evolve, semakin improve, semakin hadir dengan pelbagai fungsi-fungsi menarik. Dan antara fungsi-fungsi menarik yang dibawakan di sini adalah dipanggil sebagai blood oxygen monitoring ataupun oxygen blood monitoring ataupun SpO2 punya monitoring. So dalam video kali ni aku nak kongsikan kepada korang 5 smartwatch bawah 1000 daripada Amazfit yang hadir dengan fungsi SpO2 ni. Jadi kalau korang terus lanjut tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So, first thing first, sebelum kita pergi lebih jauh kepada list-list tersebut, korang perlu lebih tahu apa itu blood oxygen monitoring ataupun apa itu SpO2. So, secara ringkasnya, SpO2 ni adalah jumlah hemoglobin beroksigen yang ada dalam darah kita. Itu dalam bahasa kimia, dalam bahasa biologi dia lah. Senang cerita, korang perlu mempunyai kadar SpO2 yang normal, iaitu 100% lah. Jikalau terlalu rendah, dia akan mengakibatkan simptom-simptom penyakit seperti hyposmia. So kita nak elakkan benda-benda tersebut. So sebab itulah wujudnya fungsi SpO2 pada smartwatch Amazfit seperti Amazfit T-Rex Pro ni. So now jom aku nak kongsi kepada korang 5 list jam Amazfit bawah 1000 yang hadir dengan fungsi SpO2 tersebut. Jadi jom. Yang pertama, Amazfit GTR2. So first thing first in the list adalah Amazfit GTR2. Jam ni aku ada cover tau dalam beberapa bulan lepas, di mana untuk Amazfit GTR2 ni dia kini ditawarkan dengan tanda harga RM689. So Amazfit GTR2 ni hadir dengan paparan bersaiz 1.39 inci jenis 3D curved AMOLED panel, dan dia hadir dengan design rounded klasik tau. Dia macam jam klasik, di mana dalam masa sama dia juga hadir dengan fungsi-fungsi kesukanan dan juga fungsi-fungsi kesihatan, termasuklah SpO2 reading tersebut. Dan apa aku boleh katakan, ini adalah fitness smartwatch yang terbaik bagi korang yang sedang mencari sebuah fitness smartwatch yang hadir dengan rupa klasik yang elegan gitu. Untuk orang-orang yang suka nak pakai untuk pergi office kan, dia nampak lebih eksklusif, lebih elite, lebih elegan macam tu. Di mana selain daripada fungsi-fungsi kesihatan dan kesukanan dan juga SpO2 tersebut, Amazfit GTR2 juga hadir dengan fungsi pembesar suara, di mana korang boleh layan lagu direct daripada jam tersebut mahupun menjawab panggilan terus daripada jam tersebut. So agak menarik kan, dekat jam tu korang boleh angkat panggilan, korang boleh dengar lagu direct from the watch itself. Dan dari segi bateri, Amazfit GTR2 ni mampu bertahan dalam satu-satu pengecasan dan penggunaan tipikal sampai ke 14 hari. So jam ni memang sangat-sangat mantap, sangat-sangat mantul. Dan bagi aku, dengan harga yang ditawarkan sekarang RM689, jam Amazfit GTR2 ni adalah all-rounder untuk orang yang sedang mencari sebuah smartwatch dengan fungsi-fungsi kesihatan, boleh jawab call, bateri lama, tapi dalam masa sama masih mengekalkan desain klasik elegan untuk korang yang sukakan desain tersebut. Yang kedua, Amazfit GTS2. So, Amazfit GTS2 ni sekarang harganya adalah sekitar RM689, which is sama dengan Amazfit GTR2. Dan apa aku boleh katakan secara overallnya, fungsi-fungsinya adalah lebih kurang sama macam Amazfit GTR2. Cumanya dari segi perbezaan yang utama adalah desainnya yang berbeza. Di mana berbeza dengan Amazfit GTR2 yang hadir dengan desain elegan klasik bulat, untuk Amazfit GTS2 ni dihadir dengan desain seakan-akan rounded kotak macam tu. So dia nampak lebih muda, dia nampak lebih trendy bagi korang-korang yang mementingkan rupa yang lebih trendy untuk penggunaan korang. Di mana ia juga hadir dengan paparan bersaiz 1.39 inci, jenis 3D curved AMOLED display, cumanya again displaynya adalah berkotak berbanding desain bulat yang ada pada GTR2. Dan ia masih lagi hadir dengan fungsi-fungsi kesihatan dan juga kesukanan, termasuklah SpO2 reading, dan dia juga masih lagi boleh menjawab panggilan dan mendengar muzik direct from the jam itself. Cumanya dari segi ketahanan bateri, berbeza dengan Amazfit GTR2 yang boleh digunakan untuk penggunaan yang tipikal hampir ke 14 hari, untuk Amazfit GTS2 ni hanya mampu digunakan untuk penggunaan tipikal sampai ke 7 hari saja dalam satu-satu pengecasan. Dan apa aku boleh katakan, overall Amazfit GTS2 ni adalah sesuai bagi korang yang sedang mencari sebuah fitness smartwatch yang hadir dengan rupa yang lebih trendy, lebih sporty berbanding klasik design ada pada Amazfit GTR2. Yang ketiga, Amazfit GTS2e. So, untuk Amazfit GTS2e ni, dia adalah macam e-version untuk Amazfit GTS2
Di mana dari segi penawaran harga, sekarang ia ditawarkan sekitar RM549. So, dari segi design, apa aku boleh katakan, dia mirip dengan Amazfit GTS 2 dengan beberapa fungsi yang dikurangkan untuk disesuaikan dengan tanda harga yang sedikit kurang berbanding Amazfit GTS 2 yang biasa. Di mana, dari segi design, dia hadir dengan design yang bersegi rounded sama macam Amazfit GTS 2. Cumanya paparannya kini adalah 2.5D tapi still lagi AMOLED pada Amazfit GTS 2 ini. Dan fungsi pembesar suara juga tiada pada Amazfit GTS 2 ini. Jadi korang tak boleh nak jawab panggilan, nak dengar lagu direct pada jam tersebut. Tetapi untuk fungsi-fungsi kesukanan dan juga kesihatan, termasuklah bacaan SPO2 tersebut, masih lagi kekal sama pada Amazfit GTS 2e ini, walaupun harganya sedikit berbeza. Dan dari segi penggunaan bateri, jam ini mampu bertahan sampai ke 24 hari untuk penggunaan tipikal dalam satu-satu pengecasan. So, dia memang improve banyak daripada Amazfit GTS 2. So, bagi aku, jam ini adalah sesuai bagi korang sedang mencari sebuah fitness smartwatch tanpa mengorbankan fungsi-fungsi kesukanan dan kesihatan yang penting. Dalam masa sama, mungkin korang tak memerlukan fungsi pembesar suara tersebut. Yang keempat, Amazfit GTS 2 Mini. So, macam korang dengar tadi, kebanyakan 3 jam tadi, semuanya adalah berharga RM500 ke atas. So, of course, korang pun tertanya kan, ada tak penawaran yang lebih murah tetapi tanpa mengorbankan fungsi-fungsi kesukanan yang penting tersebut? Jangan risau, Amazfit cover korang untuk perkara tersebut. Di mana dekat situlah hadirnya Amazfit GTS 2 Mini. Di mana untuk Amazfit GTS 2 Mini ini, ia ditawarkan pada tanda harga RM399 saja guys. Memang sangat-sangat murah, sangat-sangat mampu milik. Di mana dari segi rupa itself lebih kurang sama macam Amazfit GTS 2 ataupun GTS 2e, cumanya saiznya sedikit kecil, di mana untuk paparannya dia hadir dengan paparan bersaiz 1.55 inci 2.5D AMOLED panel. Dia kecil sikit lah, tetapi dari segi panel masih lagi AMOLED. Dan ia masih lagi tiada pembesar suara sama macam Amazfit GTS 2e ini, tetapi dari segi fungsi-fungsi kesukanan dan juga kesihatan termasuklah pembacaan SPO2 tersebut, tidaklah semini namanya. Still lagi ada dekat situ. Dan dari segi bateri pula, dia mampu digunakan untuk penggunaan tipikal sampai ke 14 hari, which is masih lagi lebih baik daripada Amazfit GTS 2 yang biasa. So, bagi aku, Amazfit GTS 2 Mini ni adalah mini pada nama saja tapi masih lagi mewah dari segi functionality dan features yang ditawarkan. Yang kelima, Amazfit T-Rex Pro. So, bagi siapa yang tonton video unboxing Amazfit T-Rex Pro aku yang sebelum ni, di mana macam korang tahu, Amazfit T-Rex Pro yang ada kat tengah aku ni adalah penawaran terkini jam rugged lasak kesihatan dan kesukanan daripada Amazfit setakat ini, di mana ia ditawarkan pada tanah harga RM659. So, ini adalah legacy daripada Amazfit T-Rex yang original, di mana apa aku boleh katakan compared to the Amazfit T-Rex yang original, ini adalah improve a lot. Dari segi mode kesukanan, dia hadir dengan mode kesukanan hampir 100+ mode kesukanan. Dan dari segi mode kesihatan, dia hadir dengan pelbagai mode kesihatan termasuklah bacaan SPO2 tersebut. Dan namanya pun dah rugged jam kan? Dia hadir dengan military standard 810G di mana dia lulus hampir 15 ujian ketahanan pada military standard tersebut. Manakala, dari segi kekalisan air, dia hadir dengan rating 10 ATM. Senang cerita, ia boleh disubmergekan sampai 100 meter, which is memang sangat-sangat dalam guys. So, bagi korang yang sedang mencari sebuah rugged smartwatch dengan fungsi-fungsi ketahanan yang bagus, fungsi-fungsi kesukanan yang pelbagai dan fungsi-fungsi kesihatan termasuklah reader SPO2 tersebut, Amazfit T-Rex Pro ni adalah a no-brainer choice untuk korang. So, sekian saja top 5 Amazfit smartwatch bawah RM1,000 yang hadir dengan fungsi-fungsi kesihatan SPO2 guys. So, bagaimana? Menarik bukan pilihan-pilihan yang dibawakan oleh Amazfit daripada tahun lepas hingga ke awal tahun ini? Apa aku boleh katakan, sepanjang aku menggunakan jam Amazfit ni, Amazfit ni sentiasa membawakan penawaran yang berkualiti. Dalam masa sama, masih lagi menawarkan tanda harga yang memang sangat-sangat marhain, sangat-sangat mampu milik guys untuk features yang diberikan. So again, kalau korang nak dapatkan semua jam yang aku cakap tadi, semuanya link dekat description box dekat bawah. So guys, sampai sini saja video kali ini. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe dekat bawah, butang loceng kat sebelah ni, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.